Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimana saja berada, selamat siang, selamat petang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam dimana saja Anda berada saat ini ya. Baik, saya ingin berbagi tentang bagaimana live di grup Facebook jual beli online ya. Saya akan memberikan tutorial bagaimana langkahnya ya. Selamat menonton guys. Oke, pertama kita pergi ke akun Facebook kita dulu ya. Kita buka akun Facebook kita. Kemudian kita cari nama grup online ya. Misalnya forum jual beli Bengkulu misalnya kan. Bengkulu. Oke. Kita cari. Oke. Di sana banyak sekali grup jual beli ya. Kita tengok nih. Nah, kita pilih yang kedua itu yang atas ya. Coba yang ini, yang ada tulisan join-nya ini ya. Kita pilih. Nah, ini adalah salah satu grup jual beli ya, private group. Nah, kita itu tidak bisa live jual beli live di sini ya. Jadi kita mesti join dulu ke grup ini, baru nanti grup ini akan konfirmasi kita sudah join atau sudah bergabung di grup ini, baru kita bisa jualan, posting jualan atau posting live di grup jual beli ini ya. Nah, kalau kita belum join, kita belum bisa. Nah, coba kita tes dulu ya, pakai discussion ini ya, kita klik dulu discussion. Nah, artinya kita belum bisa live atau jualan di grup ini ya. Oke, kita cari lagi grup jual beli yang sudah kita gabung di grup itu ya. Kita ambil yang pertama ini dari kiri ya. Nah, ini grup FJB Pasaraya Sebengkulu Selatan ya, online. Nah, di grup ini sepertinya kita sudah gabung di grup ini. Artinya kita bisa jualan online di sini, kita bisa posting jualan kita, kita bisa live di grup ini. Ini namanya public group. Nah, bagaimana langkah pertamanya itu? Langkah berikutnya yaitu discussion, diskusi ini ya, yang di tengah ini kita pencet, klik. Nah. Itu teman-teman lihat orang yang ada di sana itu orang live ya, contoh orang live di Facebook ya. Langkah kedua bagaimana? Kita ada tulisan rating something itu, jadi kita klik di sini ya. Nah, setelah kita klik tadi, di sini ada create a public post. Jadi buat post yang mau dipublikasi ya. Jadi kita tulis dulu ya. Misalnya kita mau jualan pakaian misalnya. Kita bikin big sale. Big sale ya. Big sale ya. Big sale. Kita tulis lagi promo. Promo gitu ya. Kita tulis lagi di bawahnya. Misalnya 50.000 sampai 70.000. 20.000 ya. RP-nya belum ada ya, kita tulis RP ya. Nah, oke. Kita taruh lagi di bawah. Hubungi admin. Hubungi admin. Jadi WA number ya. Kita tulis WA number admin itu ya. Jadi kalau mau kita online, kita tulis WA number-nya ya. Misalnya 08 12 99 XX X dan seterusnya ya. Nah, setelah itu
Big sale promo Rp 50.000 sampai 70.000. Hubungi admin. Nah, kalau sudah selesai begitu kita tulis. Jadi ini adalah depan di video kita nanti ya. Setelah kita tulis, kita turun ke bawah. Sebelah kanan itu ada ikon warna merah ya. Itu yang berbentuk video, yang kedua berbentuk orang, yang ketiga bentuknya kamera, yang keempat bentuknya foto ya. Jadi kita pilih yang ikon warna merah ini ya. Yang berbentuk video kita klik. Nah, kita klik itu. Ya. Di bawahnya itu sama ya, terbalik dengan tadi ya. Sekarang yang foto dulu, kamera, tag number atau live video. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tag people atau tandain teman, bisa di tag people ini ya. Nah, ini banyak teman-teman Anda, bisa Anda tag misalnya begini ya. Nah, misalnya begini. Jadi orang-orang ini Anda tag. Itu contohnya ya. Nah, bisa kan sebelum kali ya teman-teman live video ya. Jadi kita kembali lagi. Nah, sekarang kita mau live ya. Nomor 4 itu ya. Nomor 4 itu live video. Jadi setelah kita bikin ini, kita pencet live video. Nah, di live video itu langsung kita sudah ada langsung videonya di sana ya. Teman-teman bisa menggunakan kamera depan atau bisa menggunakan kamera belakang. Itu yang ikon yang paling atas itu gambar kamera yang ada bulatannya itu ya. Kita pencet yang ini ya. Ini sebenarnya ada kaca di belakang ya. Itu kamera belakang sekarang ya, karena ada kaca ya, ini kaca. Nah, kalau kamera depan tinggal kita klik lagi. Nah, ini dia depannya yang nampak saya sendiri ini ya. Ini kamera depan. Nah, begitulah teman-teman. Setelah kita pilih kameranya yang mana suka, jadi di bawah itu ada go live ya. Jadi teman-teman tinggal pencet aja go live ini yang warna biru ini ya. Jadi video teman-teman akan nge-share ke grup Facebook jual beli online itu ya. Setelah teman-teman pencet icon ini ya. Nah, begitulah teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Ya, buat teman-teman di mana saja berada, kalau ada pertanyaan tentang video ini nanti komen di bawah video saya ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman, kita bisa jual beli online. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.